juga ini pengantin baru menikah di bulan Juni di saat kita harus di rumah aja ya. Menikah lagi itu ya. Beda suaminya sekarang usianya beda 19 tahun. Nah, apa cerita di baliknya? Kita lihat dulu profil Kori berikut ini. Kori Sandio Riva, Putri Indonesia 2009 pada 6 Juni kemarin resmi menikah dengan duda anak 4 bernama Syahrey Soekardi, pilot dan konsultan penerbangan yang dikenalkan pada 2018 karena teman satu bisnis mendiang ibunya Faryawati. Pernikahan terpaut usia 19 tahun ini dipersiapkan dalam waktu 1 bulan untuk memenuhi wasiat almarhumah ibunda Kori yang wafat pada 19 April 2020. Sang ibu sempat tak setuju hubungan Kori dengan Ramon Yetungka yang kemudian menjadi suaminya di tahun 2012, lalu bercerai di tahun 2018 setelah dikaruniai seorang putra yang kini berusia 6 tahun. 3 hari yang lalu, lewat Instagramnya, Kori mengunggah ucapan terima kasih kepada anak-anak Syahrey atas restu yang diberikan untuk pernikahannya dengan Syahrey. Seperti apa cerita Kori hingga bisa dekat dengan anak-anak sambungnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sendiri, Kori sama dua anaknya. Ya. Ini sebutannya, kamu nyebutnya apa berarti ini? Ini yang gede ya? Yang besar nomor yang nomor kakak saya. Kakak kamu, namanya siapa? Bianca. Bianca. Terus? Saya Tegar. Tegar, Bianca umur 21 ya betul ya? Tegar umur 17? Ya. Betul ya. Dan ini adalah keluarga baru kamu ya Kori ya? Coba kita lihat, ini ada artikelnya, menikah dengan pilot. Ya. Menikah dengan pilot Kori Sandio Riva mantap meski terpaut usia 19 tahun. Iya. Suami kamu lumayan ya, agak jauh ya usianya. Main kamu sama anak kamu yang gede juga bedanya cuma berapa? 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Gimana ceritanya awalnya? Bianca. Ketika papa datang nih loh calon istrinya papa, umurnya enggak beda jauh sama kamu? Iya, papa ngajak ini sih makan bareng gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol tiba-tiba nyambung aja sama mama. Oh, tiba-tiba nyambung aja. Bahkan katanya kamu mau ikutan Putri Indonesia juga. Amin. Gitu ya. Cerita dong Kori. Benar ini sebenarnya suami kamu itu kenal juga sama almarhum mama ya, kamu. Iya, kenal. Gitu. Terus gimana? Aku dikenalin mama sempat bilang katanya ini orangnya gini gitu, betul? Iya sih, waktu itu kan ceritanya satu kerjaan gitu kan. Terus tahun 2018 tuh kenalnya. Terus tahun 2019 tiba-tiba bareng nih ada acara lah, acara kantornya mama gitu. Ternyata ada beliau gitu. Terus mama ini kenalin, udah kenal mah kemarin kan satu kerjaan. Oh gitu, ini teman mama dulu gini. Udahlah pulangnya mulai ngegosip kan, ngegosip. Iya ini gini loh. Dulu aku yang masih, oh iya mah gitu, iya masih gitu aja kan. Terus lama-lama jadi sering diundang gitu loh. Sama mama nih? Mama, okay. Gitu. Jadi terus, mama ya, oke. Okay. Iya. Terus tapi ya karena kita ada kerjaan juga yang sering bareng gitu, jadi ya banyak komunikasi aja sih gitu. Tapi